santri ini lebih nyaman belajar bersama kamu dibandingkan belajar bersama saya begitu. Tapi kan selama ini saya sudah... Sudahlah. Sekarang begini saja. Kita tidak usah berdebat. Kita tanyakan sama santri, ya. Ingin tetap belajar di sini bersama kamu atau ke kelas saya, ya? What? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Loh, ini teman-teman kamu yang lainnya mana? Gak tahu, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Tapi mereka tahu kan hari ini belajar sama saya di tempat ini. Kok bisa cuma kalian berdua? Gini saja ya. Kalian tunggu sini, kalian kembali kerjakan tugas kalian. Dan nanti saya kembali kemari, kalian setoran hafalan kalian, paham? Paham, Pak Ustaz. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Sok atuh, Pak. Kasih tahu sekarang aja. Iya, ya. Pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman. Punten, saya minta perhatiannya sebentar. Saya bermaksud untuk mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya datang pada acara lamaran anak saya, Neneng. Alhamdulillah. Mang Karna, emang siapa yang mau ngelamar? Yang akan melamar anak saya itu adalah Bang Apoy. Jadi kemarin Apoy belanja itu mau ngelamar anaknya Mang Karna. Iya, bapak-bapak makannya nih datang ya. Iya. Nggak usah bawa apa-apa ya, cukup bawa doa saja. Insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya bapak-bapak semuanya. Ya. Selamat Mang Karna. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya ingin bertanya sama kamu, Faruk. Santri-santri ini seharusnya punya kewajiban untuk belajar di kelas saya. Loh, kok bisa? Mereka sekarang ini belajar di sini bersama kamu. Alafu Ustaz Zainal, harusnya antum dapat mengevaluasi apakah metode yang antum berikan kepada para santri memberikan rasa nyaman pada mereka atau tidak? Jadi maksud kamu santri-santri ini lebih nyaman belajar bersama kamu dibandingkan belajar bersama saya begitu? Tapi kan selama ini saya sudah... Sudahlah. Sekarang begini saja. Kita tidak usah berdebat. Kita tanyakan sama santri, ya. Ingin tetap belajar di sini bersama kamu atau ke kelas saya, ya? Foto. Dengarkan. Jadi sekarang saya kasih kebebasan sama kalian. Kalian ingin sekarang kembali ke kelas saya atau kalian tetap belajar di sini bersama Faruk? Bersama Ustadz Faruk. Baiklah, ya sudah, saya permisi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pegangan tangan. Lu ngapain pegang tangan gua lu? Beta kira kayu. Kayu kayak tangan gua nih. Oret. Maruk amat lo. Ayam gua ini. Ya ape? Ape? Hilang. Wah, makasih, Mak. Hei. Senjata apa emang? Lu kan gede badannya, Poy. Tuh anak badannya kayak anak cacingan begitu. Kesianan. Eh? Iya, Mak. Lah, makanya buruan. Abis ini kita ke pasar ya beli baju lo. Baju, Mak? Iya. Yeah. Tarik, tarik. Mak, ngapain beliin dia baju, Mak? Makin songong nih anak kucing. Poy, ini anak katanya mau diajak kan ke tempat lamaran. Nah, kalau bajunya begitu, entah kita malu. Eh, Poy, gimana? Lu udah dapat kabar dari Yanti soal lamaran itu? Ya, gitu dah. Tapi insya Allah jadi lamarannya. Makanya, Mak, jangan lama. Kagak, ke pasarnya juga bentaran. Lagian juga Mak udah kasih tahu tadi tetangga. Bantuin ya, bikinin seserahan yang bagus. Makanya lu di rumah aja ya. Mak sama Bilal temenin Katro ke pasar. Lah, makannya buruan. Biar kita cepet ke pasar, ya? Siap, Mak. Oh ya, Mak. Sekarang nitip. Nitip apa? Nitip poster bacaan Quran. Sama tata tertib sholat. Buat si songong lu. Haji. Kenapa jadi banyakan pesenan lu, Poy? Ini deh. Eh, pokoknya lu mesti di rumah. Iya, Mak. Mak sama Bilal ke pasar. Jangan sampai kemana-mana. Ntar teman-teman gue datang kemari mau bantuin bikin sesra. Kagak ada orang lagi. Ini Mak dan lu. Leng. Lu jagain. Leng. Siap kakak bos. Lu jagain pasar genjing. Oret. Oret. Nanti Mak. Lu kawal emak gue. Oret panglima. Hati-hati nih. Lu pantau nih si songong nih. Petakilan pas ngelecehin emak gue. Bang Fang, saya hari ini akan ikutin semua kegiatan abang, saya akan rekam. Bagaimana, Bang? Boleh. Boleh. Yes! Gitu dong. Manji, Bang. Apa, Manji? Mantap jiwa. Malur, malur, malur. Mantap, dulur. Elor, 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 elor. Iya, iya, iya. Mohon, mohon. Atur ya, mohon. Iya, Pak. Siap. Eh, siapa? Assalamualaikum, Poy. Waalaikumsalam. Ya, Poy. Alhamdulillah. Serius? Eh, ngomong-ngomong, kapan lamaran? Ya, semoga dilancarin ya. Poy. Sore ini. Ovi. Iya, Bu. Siapa? Ini, Bu. Apoy. Mau lamaran. Oh, alhamdulillah. Iya, iya, iya. Sore ini, Poy. Poy, gini aja deh ya. Lihat si Kon. Ibu gue baru mau dicek lagi. Kalau hasil labnya bagus, kata dokter mau langsung dioperasi. Ya Allah, Pi. Ku doain ya, moga lancar ya. Lu gak usah maksain. Kalau lu bisa, ya alhamdulillah. Kalau gak bisa juga gue paham. Amin, amin. Makasih, Poy ya. Yaudah, salamin ya mak lu ya. Cepet sembuh. Salam dari Apoy. Iya, yeah, siap, Poy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua jadi lama. Thank you.
Jan, ayo dimakan. Udah, Jan, dipikir.